Selain Syahrini, penyanyi dangdut yang juga cukup fenomenal di dunia hiburan yakni Lesti Kejora. Kehidupan Lesti seakan tak ada hentinya menjadi sorotan publik, lebih-lebih usai permasalahan rumah tangganya tercium media. Namun, perlahan tapi pasti, Lesti kembali terlihat berbaur dengan rekan-rekan artis lainnya, termasuk bersama penyanyi-penyanyi senior seperti Is Dahlia hingga Soimah yang baru-baru ini tampak hadir di acara yang sama. Lesti CS terlihat berkumpul bersama para sosialita. Mereka meriahkan ulang tahun pengusaha sekaligus sosok yang dijuluki Crazy Rich asal Aceh yakni Sheila Saukia. Mereka kompak memakai busana bernuansa putih dengan style yang berbeda-beda. Dalam kesempatan itu, lantaran banyak rekan sosialita Sheila Saukia. Lesti pun mendapatkan banyak saweran saat ikut menghibur dengan bawakan beberapa lagu. Meski mengetahui Lesti sudah bergelimang harta, namun mereka enteng keluarkan duit untuk menyawer para artis. Tak hanya Lesti, Soimah hingga Is pun turut kecipratan. Meski dikenal sebagai artis ternama, namun Lesto CS tetap antusias saat menerima saweran-saweran yang digadang-gadang capai jutaan tersebut. Tak ayal, keseruan Lesti dan kawan-kawan itu langsung jadi sorotan usai videonya turut beredar di berbagai akun gosip Instagram. Para owner ngumpul bagi-bagi duit. Lah kita yang kismin pada beliin skinchar mereka, komen seorang netar. Masya Allah orang-orang usaha kok kayaknya cepat suksesnya ya semoga nular ke aku amin, sahut yang lain. Orang-orang ini yang kaya mendadak itu duit dari mana, ya. Yang awal muncul katanya jualan ini itu dalam hitungan setahun mandi uang, timpal lainnya. Yang kaya makin kaya kumpul sama cirkle begituan, tambah yang lain. YG disawar sawar aja, hari-hari juga pegang segitu. Coba sini yang disawar GW sujud syukur GW saat itu juga WKWKWKW besoknya syukuran anak yatim, seloroh lainnya. Naknya melihat kekayaan orang yah wajah dengan air mata bahagia Masya Allah Aka jungkir balik kerja sampai pinggang encok masih gak bisa begini, imbuh neter yang lain lagi.